بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل على محمد وآله خير الآل وأصحابه الميامين المنتجبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat Nabi yang mulia Biasanya secara teratur Mengunjungi majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali mereka mendengarkan sabda Nabi, bukan saja wajilat kulu buhum, bukan saja berguncang hati mereka, tapi mereka merasa bahwa iman mereka itu bertambah. Kata-kata Nabi masuk jauh ke dalam lurung kalbu mereka dan menyuburkan, mengokohkan, menegakkan iman mereka jauh tertancap di dalam jantung hati mereka, dan pada saat seperti itulah mereka merasakan halawatul iman. Manisnya iman, tetapi ketika para sahabat itu kembali lagi ke tempatnya masing-masing, berkurang lagi ya cahaya iman itu, menjadi tawar lagi iman itu dalam hatinya. Jadi, seorang sahabat mengadu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau kami beserta engkau." Kami merasa iman kami bertambah. Kami seakan-akan menyaksikan penghuni surga dalam segala kenikmatannya, dan kami seakan-akan merasakan derita ahli neraka di tengah-tengah siksaan mereka. Tetapi, kalau kami sudah berkumpul lagi dengan keluarga kami. Kami sudah mulai bercanda, menghibur diri bersama keluarga. Kami hilanglah apa yang kami rasakan di hadapanmu itu. Al Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam, bersabda: Laudum tum ala mafikum. sekiranya kamu terus menerus keimanan kamu seperti ketika kamu besertaku, sekiranya kamu terus mempertahankan iman kamu seperti kamu bersamaku.' lasofahatkumul malaika fi firasikum sekiranya kamu istiqomah terus menerus memelihara iman kamu itu seperti keadaan kamu bersamaku maka para malaikat akan menyalami kamu di tempat-tempat tidur kamu para malaikat akan menyayang menyalami kamu di jalan-jalan kalau iman kita terus menerus istiqomah. Ayat Al-Quran menyebutkan, Alhamdulillah, Sami'il Alim, Nasyaitan Al-Rajim, Inna alladhina qalu Rabbuna Allah, Thumma istakamu. Orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah. Thumma istakamu. Kemudian mereka istiqomah terus menerus dalam keyakinannya bahwa mereka itu diawasi Allah terus menerus. Thumma staqamu tatanazzalu alaihimul malaika Para malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la Janganlah kamu berduka cita dan janganlah kamu ketakutan, janganlah kamu berduka cita. Alla takhafu wa la wa abshiru bil jannati kuntum tu adun. dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan kepada kalian itu nahnu hukum para malaikat akan berkata kepada mereka para malaikat akan membisikkan dalam kedalaman hati mereka nahnu aulia fil hayati dunya kami akan menjadi para kekasih kalian dalam kehidupan dunia Wafil fil akhirah juga di hari akhirat walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma nanti di situ kamu akan memperoleh apa yang diinginkan kalian dan di situ bagi kalian apa-apa yang kalian minta. Jadi orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang terus-menerus iman yang mustaqar, yang imannya itu terus-menerus dalam berbagai keadaan dia selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa berzikir itu bukan hanya berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wa akbar tapi yang namanya berzikir dalam segala keadaan itu ialah ketika keburukan dihadapkan kepadamu ketika apa yang dilarang Allah terbuka bagi kamu kamu dengan segera menjauhinya karena ingat bahwa Rabbun Allah buah Tuhan kita Allah dan Tuhan kita semua mengawasi kita terus menerus sehingga dalam situasi apapun kita selalu ingat apa yang dia perintahkan dan kita selalu menghindar daripada apa yang dia larang dan itu adalah hakikat zikir yang istiqomah alladzina qalu rabbunallah tatanazzalu alaihimul malaikah Allah, takhafu, Allah takhzanu, wa absiru bila Iman yang istiqomah itulah yang harus kita perjuangkan dan harus kita jaga terus menerus. Iman yang istiqomah itulah yang kita minta ketika kita berdoa dalam surat Al Fatihah, ihdinas mustaqim. Kata mustaqim itu berasal dari kata istiqomah Istiqomah yastaqimu istiqomatan fahuwa mustaqimun Jadi ihdinas sirotol mustaqim Artinya ialah tunjuki kami ya Allah jalan yang istiqomah Jalan yang terus menerus kita lakukan Tidak bergeser ke kiri atau ke kanan Itu juga yang kita ungkapkan di dalam doa kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Tuhan kami jangan kau gelincirkan hati kami setelah ba'da idh hadaitana setelah engkau berikan petunjuk kepada kami Wahab lana min dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu. Inna ka antal wahab. Sungguh yang maha pemberi. Jadi kita berdoa terus menerus supaya kita selalu berada dalam iman yang istiqomah. Itu yang namanya sirotol mustaqim. Dan itu jalan istiqomah, itu adalah jalan orang-orang terdahulu yang telah Allah anugerahkan kepada mereka kenikmatan, bukan jalan orang-orang terdahulu yang telah Allah berikan kepada mereka kemurkaan atau bukan jalannya orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan. Marilah kita lihat orang-orang terdahulu yang tetap istiqomah. Salah satu contoh tentu istiqomah yang paling mulia untuk kita adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mudah menjalankan istiqomah itu, bahkan untuk seorang nabi sekalipun. Sehingga beliau pernah berkata, Sayyabatni hud wal waqiyah surat Hud dan surat Waqiah membuat rambutku beruban, kata Rasulullah. Apa yang berat yang beliau tanggung dalam surat Hud dan surat Al-Waqiah, yang beliau dengan berat ditanggung dalam surat Al-Waqiah, ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Fastaqim kama umirt, hendaklah kamu istiqomah dengan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istiqomah berarti juga bersabar, menanggung apapun yang bisa menyimpangkan kita dari jalan keimanan. Itulah yang ketika di pada waktu Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wa menerima firman Allah, Kaifa sobruk, bagaimana kesabaranmu kalau kamu nanti harus menahan kelaparan, kalau kamu nanti harus mendahulukan keluargamu, mendahulukan orang lain ketimbang dirimu. Dan Rasulullah bersedia menanggung itu. Ucapan kaifa sobruk itu juga yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali. Bagaimana kesabaranmu nanti? Sanggupkah kamu tetap istiqomah? Kalau kamu difitnah, kalau kamu dijadikan bulan-bulanan, dan kalau kamu nanti juga dibunuh karena keimanan kamu. Dan Imam Ali menjawab sama seperti jawaban uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan tetap istiqomah dan tetap uh, bersabar. Seperti ucapan Ismail ketika Allah memerintahkan ayahnya untuk menyembihnya, Ismail berkata, Insya Allah satajiduni, Insya Allah minas kau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan itu juga yang diwasiatkan Imam Ali kepada Maitham at -Tamar, kepada sahabat-sahabat yang dekat. Imam Ali berkata kepada Maitham, Kaifa bagaimana kesabaranmu, hei Maitham? Kalau nanti ada penguasa yang datang kepadamu dan menyuruh kamu berlepas diri dari aku, Bagaimana kesabaranmu? Kaifa Bagaimana kamu bersabar? Kalau kamu nanti dipanggil oleh penguasa dan dipaksa untuk menghentikan, membicarakan atau meriwayatkan hadis-hadis dariku. Lalu tangan kamu dipotong. Kaki kamu dipatahkan dan kemudian lidah kamu dipatahkan, lidah kamu digunting. Kaifa Bagaimana kesabaran kamu? Dan Maisam bertanya, Akhiru ilal jannah, apakah itu ujungnya ke surga? Naam, kata Imam Ali. Betul. Kalau begitu, katanya, aku tanggung semuanya itu. Jadi, itu ujian istiqomah. Ujian dalam kelurusan menjalankan iman. Kelak salah seorang murid Imam Ali seorang murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu di antara tonggak-tonggak Imam Ali, tonggak-tonggak mazhab Ahlul Bayt, Abu Dhar terus menerus menyampaikan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimatul yang hak. Sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini, tidak ada lidah yang lebih jujur ketimbang lidah Abu Dhar." Satu hari ia sempat dipenjarakan, dan dia tidak bisa lagi menyampaikan hadis-hadis tentang Imam Ali. Dan pada zaman khilafah berikutnya, ia dikeluarkan kemudian. Di hadapan dia datang begitu yang dikeluarkan dari penjara, ia tiba di Jumratul Aqobah. Kebetulan waktu itu musim haji, ia berdiri di situ. Orang-orang berdatangan mengelilingi sahabat Nabi. Waktu itu orang sangat bergairah untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi dari sahabat Nabi. Dan Abu Dar berkata, siapa yang tidak mengen, siapa yang tahu aku hendak pastilah dia mengenal aku siapa yang tidak tahu aku akulah Abu Zar al Ghifari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia mulai menyampaikan hadis-hadis tentang Imam Ali man maula Aliyun maula tiba tengah-tengah kerumunan orang itu ada yang menyelundup masuk dan kelihatan punya niat yang tidak baik. Abu Zar Al Ghifari mendekati orang itu. Kau diutus oleh penguasa ya untuk memata-matai aku dan untuk menghentikan aku dari menyampaikan hadis-hadis tentang Amirul Mukminin. Demi Allah kata Abu Zar, sekiranya kamu julurkan pedang kamu di atas leherku agar aku berhenti, aku akan sampaikan hadis-hadis Nabi walaupun maut harus menjemputku. Itu namanya istiqomah. Ia menjawab peringatan dan pertanyaan dari Imam Ali, Kaifa Sobruk, bagaimana kesabaranmu? Imam Ali sallallahu alaihi berkata, Sekiranya kepada orang munafik, Dionggokkan kekayaan seluas langit dan bumi agar ia mencintaiku. Dia tidak bakal mencintaiku, dan sekiranya seorang mukmin diancam dengan pedang di atas kuduknya agar ia membenci aku, seorang mukmin akan memilih ditebas lehernya daripada harus membenci. Imam Ali salamullahi Alaihi, Nah cinta dan bencinya ditegakkan dengan istiqomah. Tidak cinta sekali waktu kemudian benci pada kali waktu yang lain. Itu yang namanya istiqomah. Dan itu contoh-contoh orang alladzina an'amta alaihim. Dan marilah kita sekarang lihat contoh orang-orang yang al-maghdubi alaihim dan ad yaitu orang-orang yang inhiraf. Lawan dari istiqomah adalah inhiraf. Atau as-suqut ilam dolal, atau dia jatuh kepada kesesatan. Ada banyak contoh, misalnya dalam Safinatul Bihar, Juz ke-1, halaman 71, disekisahkan seorang yang semula imannya tinggi, Seorang ahli ibadah, namanya Barsisa. Begitu uh, taatnya dia beribadah, begitu tinggi imannya, sehingga orang-orang berdatangan kepadanya untuk meminta doa, dan doanya selalu mustajab, doanya selalu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kedekatannya faqad kana barsisan min az-zuhad wa kana yu'ta bil majanin wal فَيَطِيبُونَ عَلَى wa yu'awidhuhum fayatibuna ala yadayhi taala jadi barsis itu seorang yang sangat zahid orang yang sangat tinggi imannya dan orang-orang gila orang-orang sakit Orang-orang yang mendapat musibah berdatangan kepadanya meminta doa da, atau meminta perlindungan dari bahaya-bahaya yang mengancamnya dan bersisa berdoa. Dan doanya selalu diijabah. Wadah tamaratin pada suatu kali datanglah. Dia datang seorang gila, seorang perempuan, tapi seorang perempuan gila tapi cantik jamilatin dan dia berasal dari keluarga-keluarga yang mulia jadi dia dari kelompok elit yang cantik datang kepadanya untuk minta berobat junun dia menderita penyakit gila dan keluarganya kemudian meninggalkan dia di tempat ibadahnya di tempat pesantrennya Supaya ia mendoakan agar orang itu, agar perempuan itu sembuh, tapi seorang, tapi orang yang tinggi imannya ini, yang sudah mencapai anak tangga yang kesekian mungkin dalam perjalanan imannya, jatuh karena kehadiran perempuan cantik itu. Jadi, singkatnya cerita to make the long story short, ia berbuat sesuatu kepada perempuan itu sampai perempuan itu hamil dan ketika bahkan ketika ia takut perempuan itu hamil ia mulai diancam kenikmatan iman yang mendatangkan ketentraman dan ketenangan sekarang hilang diganti dengan kecemasan, ketakutan, kengerian kalau dosa-dosanya terbuka bagi umum. Maka kemudian ia lakukan kejahatan berikutnya setelah berzina yaitu kemudian dia membunuh uh, perempuan itu. Dengan maksud supaya perbuatan buruknya itu tidak diketahui orang Ya lil fadihah wal ar. Ya akan betapa malunya kalau itu semua terungkap. Dan ya kuburkanlah perempuan itu di Sahara, tempat yang tidak diketahui orang banyak. Walakinnahu fadiha, lakinnaha fadiha maksyufah. Tapi akhirnya yang dianggap memalukan itu terbuka, orang-orang berdatangan, dan Singkatnya cerita, ia dipanggil di pengadilan, melakukan pelecehan seksual dan dihukum uh, dihukum oleh raja. Dihukumnya antara lain ialah masluban di tiang salib. Dia dibunuh dengan dua dosa: azina az wal qatlu Dia berzina dan dia melakukan pembunuhan kalau sekarang mungkin istilahnya dia melakukan perkosaan dan sekaligus uh, pembunuhan. Orang yang tadinya sangat mulia, sangat dihormati, sangat tinggi imannya karena kesolehan dan sebagainya, ya dihilangkan imannya. La yazni zani wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Tidak mungkin seorang pezina berzina dalam keadaan masih beriman. Jadi kalau dia berzina, imannya dihilangkan Allah Subhanahu wa taala la yasnizani wa huwa, uh, mu'min. dan kemudian dalam keadaan disalib itu pada tiang salib dalam keadaan maut hampir menjemput dia datanglah iblis dan berkata iblis berbisik dalam hatinya annallazi alqaituka fi hadha fastudli sajadatan wahidah hatta ukhlisuka ikhlisuk Aku adalah orang yang menjerumuskan kamu dalam situasi seperti ini. Sekarang sujudlah kepadaku satu kali sujud aja dan aku akan bebaskan kamu. Aku bisa menjatuhkan kamu ke sini tapi aku juga bisa membebaskan kamu. Bagaimana caranya aku sujud? Kata mantan ahli ibadah itu. Bagaimana aku bisa sujud? Padahal aku dalam keadaan seperti ini. Paling tidak kau berikanlah isyarat kepadaku dan niatkan dalam hatimu bahwa aku bahwa kamu sujud kepada aku. Lalu dia memberi isyarat dan matilah dia dalam kekufuran suul khotimah yang paling buruk karena ia tidak berhasil mempertahankan keimanannya karena ia tidak bisa istiqomah. Apa yang dia lakukan adalah inhiraf lawan dari istiqomah. Al-Quran bercerita tentang seorang ulama yang imannya juga pernah tinggi dan mencapai kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan dekat dengan nabi yaitu Balam bin Baura. Orang itu ulama besar itu adalah Balam. bin Ba'ura. Al-Quran mengabadikan peristiwa Bal'am bin Ba'ura itu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Al-Quran malah menyuruh kita semua untuk membicarakan orang ini dan mengabarkan berita tentang orang ini kepada setiap orang kepada saya, kepada saudara-saudara, kepada tetangga saudara, kepada karib-karib saudara, saudara, kabarkan cerita ini. Itu perintah Al-Quran. Watlu alaihim naba dan beritakan kepada mereka, bacakan kepada mereka berita, kisah. Alladhi atainahu ayatina. Kisah tentang seorang yang kami sudah berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalah minha. Kemudian dia berlepas diri dari itu. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal Lalu setan menyebabkan dia mengikuti setan dan dia termasuk orang-orang yang ghawin, orang-orang yang tersesat. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Apa pasalnya? Bal Ambin Bauro satu saat diminta oleh penguasa karena hubungannya sangat dekat dengan penguasa. Ali Syariati pernah bercerita tentang tiga kelompok yang menindas umat manusia dan mendukung kezaliman. Satu adalah kelompok cendekiawan, kelompok ulama yang memihak para penindas dan itu dicontohkan dengan Balaam bin Ba'uro. Yang kedua adalah orang-orang kaya kaum kapitalis kata dia yang menggunakan kekuasaannya dengan kekayaannya yang menggunakan kekayaannya juga untuk menyebarkan keyakinan yang menindas orang banyak yang memperoleh kekayaannya juga dengan merampas hak orang-orang miskin itu kelompok yang kedua kelompok yang keadaan yang ketiga adalah kelompok penguasa yang punya kekuasaan politik yang menggunakan kekuasaan politiknya untuk menindas orang banyak dan Balam bin Bauro waktu itu diminta oleh penguasa untuk mendoakan agar Nabi Musa dan para pengikutnya dijatuhi hukuman Tuhan agar mereka dikelahkan di dalam uh, peperangan dan apa akibatnya kemudian turunlah ayat ini. Pernah menurut satu riwayat tambahan dalam beberapa kitab tafsir, Bala bin Ba'uro itu sebelum datang ke panggung untuk berdoa bagi kekejaman penguasa dan bagi kekalahan kaum mukminin sebelum dia naik ke panggung itu, dia mengendarai keledainya. Tiba-tiba keledainya itu mogok dan tidak mau berangkat ke tempat itu karena mungkin keledai itu takut betul bahwa imannya akan jatuh. Dipukulilah keledai itu sampai mati. Dan konon itu di antara binatang-binatang yang masuk surga di samping anjing al sabul kahfi. Itu ada keledainya Bal'am bin Ba'uro. Terlanjutkan ini dan Bal'am bin Ba'uro akhirnya jatuh di dalam uh, kesesatan. Hmm. Walau syi'na larofa'nahu biha. Sekiranya kami kehendaki, kami angkat derajatnya. Dengan keimanannya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya itu walatinahu akhlada ilal ard tapi dia lebih cenderung ke bumi pamathaluhu kamathal kalb perumpamaan dia seperti anjing intahmil alaihi yalhas kalau kamu serang dia dia julurkan lidahnya wa intatruku yalhas kalau kamu biarkan juga dia julurkan lidahnya zalika mathalul kazzabu bi biayatina itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil kosos, sekali lagi Tuhan memerintahkan agar kita sebarkan berita ini. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi kisah bersisa, kisah Bala'am bin Ba'uro yang malahan dianugerahi Allah dengan Asma'ul Husna jatuh kepada tenggelam dalam kesesatan karena ia tidak menjaga keimanannya dalam menghadapi ujian-ujian. Saudara juga sama seperti sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sibuk dengan urusan dunia dan ketika mereka meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kehilangan halawat al iman. Bedanya kita dengan sahabat, sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan penjelasan kepada mereka untuk bahwa sekiranya iman mereka itu tetap teguh dan istiqomah, para malaikat akan menyalami mereka di jalan-jalan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhafu wa wa besiru bila jannatin Sekiranya saudara tetap bertahan, saudara tetap bersabar, memikul apapun yang menimpa saudara, asalkan iman saudara tetap bisa dipertahankan, kepada saudara juga para malaikat akan berbisik dalam hati saudara, jangan risau, jangan cemas, dan saudara menikmati halawatal iman, manisnya iman, di dalam hati saudara kita, ingin agar Allah teguhkan hati kita dalam keimanan itu dan meneguhkannya. Sebetulnya, selain doa, kita juga harus bekerja. Salah satu cara untuk meneguhkan iman ialah selain berdoa, ialah tetap memelihara akhlak yang baik dalam setiap keadaan kita yaitu itu yang disebut oleh nabi sebagai zikir kepada Allah dalam segala hal yaitu kita tetap mempertahankan akhlak yang mulia dalam situasi apapun qabbalatuz ziqulubana pada iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wa ajirna minan اللهم allahumma fi umri wa وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته